Ho 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 ho. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua sudah sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus. Baiklah, saya akan lanjut membagikan hadiah dan Sebaut News akan dibawakan oleh rekan Jose. Dadah. Ho 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 ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Seluruh jemaat GPD Sebaut Liru mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar jemaat GPDI Sebaut Liru. Kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini, Jumat 30 Desember, doa dan puasa dimulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian ada pondok daud di gereja dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Sabtu 31 Desember, ada ibadah Old and New yang akan dilaksanakan di gereja jam 10 malam. Minggu 1 Januari, ada ibadah tahun baru yang akan dilaksanakan di gereja jam 10 pagi. Ho 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 ho. Santa Claus mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia di sepanjang minggu ini. Rafael OB 21 Desember, Ibu Delincela Wanuru 21 Desember, Daryl Sumilat 22 Desember, Grace Batunan 23 Desember, dan Andi Darla Tukunan 24 Desember. Selamat menikmati anugerah umur panjang, selamat bersukacita bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaut News, dan saya kembalikan kepada rekan saya, Jose. Mari jemaat Tuhan, tetaplah menjadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan firman-Nya, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu dan selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.